tampilan hero old yang bikin kalian nostalgia. Natalia merupakan hero assassin yang dirilis di tahun 2016. Hero ini sangat OP di season 2 berkat skill-skillnya yang annoying. Natalia merupakan hero pertama yang bisa silence musuh, dan tampilan Natalia juga mirip sama Assassin's Creed. Jangan lupa juga kalau Natalia pakai spell inspire di late game, dia memiliki brutal damage karena sangat OP dan agak sedikit sus. Akhirnya hero ini di-revamp di tahun 2018. Ini model 2016-nya, dan ini model 2018 sampai sekarang. Untuk voice-nya yang dulu gini. Nothing is true. Pasifnya kalau lu masuk ke rumput, Nata bakal masuk ke mode invisible dan bisa silence musuh selama beberapa detik. Skill 1 yang dulu ngedash-nya jauh banget, terus bisa dash 2 kali kalau kena target. Yang sekarang lebih pendek. Skill 2 yang dulu juga jangkauan asapnya luas. Yang sekarang diperkecil, dan skill ini bisa immune terhadap serangan basic attack macam MM gini. Skill ultinya yang dulu nyakar, MOBA kok nyakar? Kalau yang sekarang bisa ngilang 2 kali. Menurut kalian enakan Nata yang dulu apa yang sekarang?